Halo, assalamualaikum. Oke, kali ini saya akan mereview ya PTP Porbim 5AC500 ya. Oke, langsung saja ya, kita buka seperti apa hasilnya PTP jarak 26 kilo ya. Oke, kita login ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya, jarak kurang lebih 26 kilo ya, 25,95 ya. Dan ini hasilnya ya. Nanti kita coba speed test ya. Untuk sinyalnya dapat minus 62 ya, 63 seperti itu ya. Di sisi server dapat minus min 67 ya, min 67 min 68 seperti itu ya mainnya. Oke, di sini kita coba speed test ya. Oh ya, ini ketinggian server itu mencapai 30 meter ya. Nah, untuk sisi klien ini ketinggiannya hanya 20 meter ya. Oke, langsung saja kita coba speed test ya. Langsung coba speed test di sini. Saya masukkan dulu passwordnya. Kita coba klik start. Seperti apa hasilnya? Wih, mantap ya. Downloadnya dapat 50 ke atas ya, 60, 67, 70 ya itu. Ada sampai 70 ya. Uploadnya sampai 40 itu. Oh, mantap ini. Jarak 26 kilo. Bisa dapat bandwidth seperti itu ya. Wih, mantap pokoknya ya. Oke, salam pointing. Semoga kalian berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.